nyelo naik KIS guys, naik KIS. Namanya soto pinggir kali. Dapil 1 Surabaya Sidoarjo, arek Surabaya asli guys. Favoritnya Gibran. Guys, dagingnya 5 kilo, telurnya 1 kilo ya, Cak Om. Bebas nambah garam banyak juga gratis ya, Cak ya. Iya, gratis kalau gratis. Yang penting jangan nambah daging ya, Cak ya. Tapi Surabaya Sidoarjo. Ini ciputat juga enak. Babat bos, babat iso nya di daun, jeruknya seger gitu. Saya aja sering beli yang muda. Ya memang sih warna muda. Diajari kedaulatan selera guys, biar seleranya bagus anaknya. Luar biasa bapaknya visioner. Soalnya pas banget pinggir kali ini guys, pinggir kali. Nomor 2, Dapil 1 Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo. Coba. Wah. Orang Madura tadi itu sahabat lama tapi enggak pernah ketemu. Oh iya. Sahabat lama guys. Ganjaris. Iya, Ganjaris. Rambutnya putih soalnya. Tapi milih presidennya Ganjar tadi. Loh, ini jenenge Ganjar. Iya, orang. Kami Jalali. Anggota dewan ya, oke, bro. Waduh, luar biasa. Salaman sih. Kasih bapak rambut, ah. Ayo, kata bos, pesen bos, jangan sering mainan aplikasi. Rumah Ahmad Dhani. Jelas ini rumah tua, bukan STW lagi, guys. Tua ini rumah. RSPAD, Rumah Spesial Ahmad Dhani. RSPAD, Rumah Spesial Ahmad Dhani, guys. Nyari soto, guys. Nyari soto, nyara pagi. Mobil kemenangannya, kemenangan Bose. Kebablasan guys, kebablasan. Nyelo naik KIS guys, naik KIS. Oh di sini boleh ya. Iya. Ini bos. Nyoto dulu guys. Ini random. Langsung cari di jalan sekalian beraktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum. Aktivitas pagi Bose dan Nyonya. Sekarang Bose dan Nyonya mau sarapan pagi di Surabaya guys, Surabaya pinggir kali. Namanya soto pinggir kali. Ini guys, mobil kepenangan Bose. Ahmad Dhani Prasetyo, caleg DPR RI, Dapil 1 Surabaya Sidoarjo, arek Surabaya asli guys, bismillah. Wah, pinggir kali guys, pinggir kali. Bose. Soto. Oke, monggo. Mas, takut dulu ya. Pesan. Mulus, monggo. Loh, kok kenal toh? Oh, ada dalam berita kok. Matur suwun, Pak. Pecel. Iya, yang di kota itu lho, Pak. Lupa jalannya, iya. Yang dekatnya kantor wali kota itu lho. Pecel. Iya, monggo. Jangan lupa, Bu. Nomor 2. Oh, kok usah hafal, belum dipromosiin. Alhamdulillah. Siap, Pak. Maaf kiri ya, Pak ya. Belum. Iya? Favoritnya Gibran. Sinten, Mas Dhani. Iya. Oh.
kata ibu bos favoritnya Gibran. Ini sotonya guys, sotonya. Makan dulu bang, Dani. Ayo man. Waduh mantap dagingnya cak. Waduh top. Waduh fresh guys, fresh. Aduh. Fresh, nggak pakai care, fresh aja. Iki alamatnya jalan mana cak? Imam Bonjol nomor 6. Jalan Imam Bonjol nomor 6. Satu porsi berapa cak? 26. Oh 20-an guys. Aduh dagingnya. Dagingnya 5 kilo, telurnya 1 kilo ya, cak. Wah, murah meriah, wis. Murah meriah, guys. Cuma 20-an. Tuh dagingnya 2 kilo, telur 1 kilo. Bebas nambah garam banyak juga gratis ya, cak ya. Iya, gratis. Gratis. Yang penting jangan nambah daging ya, cak ya. Kuah boleh ya nambah kuah, cak? Boleh. Boleh. Yang pasti gratis nambah ini ya, cak. Garam bebas. Oh, iya bebas itu. Bebas. Bebas. Oke, lanjut ya, cak ya. Lanjut, cak. Nomor 2. Waduh, nomor 2. Nomor 2 apa itu, Pak? Maksudnya, Pak? Dapil Surabaya Tarto. Dapil 1. Dapil 1. Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo ya, Pak ya. Nomor urut 2 Ahmad Dhani dari Partai Gerindra, presidennya Prabowo. Nyonya juga jangan lupa guys, nyonya juga dapil nomor urut 2 juga. Beda dapil guys, beda dapil. Pasar Dupa ya. Pasar Dupa bos, Pasar Dupa. Jangan lupa guys, coblos nyonya nomor 2 juga, nomor 2. Dapil Garut ya, nya. Nyonya guys, Garut guys. Kalau Bose Surabaya. Kulineran soto pinggir kali. Dan habis ini anak muda terus ya, Bu ya. Nyonya tak apa. Ada nasi tapi ada. Yang di Ciputat juga enak sama sih. Depannya apa? Waduh, mantep banget. Mantep banget. Mantap. Belum tahu deh. Kata pemirsa kalau bos makan yang sedap itu goceannya. Gocek sih. Ini apa ya? Apa ini? Babat bos, babat. Babat iso. Bosnya pesen campur gitu. Aduh mama, senyum terus ya, sehat ya Maya, senyum terus ya. Aduh. Oh masih muda ma. Muda marah. Mas, kan belum 100 masih muda. Sehat-sehat ya ma. Sotonya harganya 20.000 guys, 20.000. Dapat daging 2 kilo, telur 1 kilo. Lebih mahal daripada yang di Dupa ya? Iya. Ini lebih murah. Mahal 5.000. Dapat mahal 5.000. Tapi ya enak. Emangnya 20.000. Nyonya tetap. Untungnya gimana coba? Tetap pakai nasi. Dagingnya pakai nasi dong. Dan bagus terjaga. Sumpah ya. Oh, ya. Isinya di daun, jeruknya seger guys. Jadi kalau ini teman SMP beneran? Teman SMP beneran. Ya siap-siap bro. Sukses ya? Iya. Tampil mas, ada jarak tampil. Pilih yang tua, yang tua. Ibu-ibu ini
Ngerti sekarang ya. Betul, Mam. Jadi yang muda ya. Iya. Muda itu semangat, tua itu tentu ada. Saya aja sering milih yang muda. Ya memang sih wajahnya muda. Surabayaan ini Pak Ulan. Wiyonan Surabaya pasti gitu. Surabayaan, arek Surabaya asli guys, arek Surabaya asli. Sekolah sama Mas Nova itu. Ini SMA 2. Ayo Pak. Jadi dulu di SMP paling ganteng guys. Di SMP paling ganteng. Aduh. Kita paling ganteng guys. Mantap lah. Mas Dani itu yang paling terkenal. Mana-mana udah bawa keyboard. Terus selain bawa keyboard, Mas? Hah? Bawa gitar. Udah ini, emang udah passionnya udah muncul passionnya, ya. Iya. Dari SMP. Temen SMP Bose yang paling ganteng guys. Wah iya. Sekarang ketemu lagi. Rambutnya baru cukur ini, ya. Mantap. Ya ganteng putih. Pantes aja belum mau ceritain ya. Apa? Mana? Entar saya ceritain. Ada jadi gibah, Pak. Surabayaan, Surabayaan. Ini seneng gibah, Mang. Makannya jadi kenyang ya, Pak. Oh jadi kenyang. Tapi Mama sudah makan ya, Mak ya? Sudah. Alhamdulillah. Mau nambah, Mas? Burung. Mama ini ketemu langsung Bose ya di tempat soto. ADP ya, Ahmad Dhani dalam berita. Iya, siap. Video legendnya nggak aktif, nyoba di Tenteni Surabaya. Tunggu saatnya. Waduh Mama, makasih ya doanya ya Maya. Bismillah, kobul Ma, kobul. Kobul dong. Eh? Oh iya iya. Suun Ma, suun Ma. Waduh Bose sampai resik. Nyonya juga habis. Ini ya? Oh ini Pak, lebih mahal emang, lebih prime. Kita emang kalau Mas sama aku emang nggak pernah kebagian yang pasar turi itu. Iya, itu enak sebenarnya. Habis terus dia kesana, habis dia kesana, habis gila. Akhirnya makan yang seberapa. Ada piring nggak berani mau? Aku tuh soal iman sama dia, soalnya rumah dia dekat rumah aku, Neng. Suka manunggal aku jaman awakmu ibu. Emang campur. Diajari kedaulatan selera guys, biar seleranya bagus anaknya. Luar biasa bapaknya visioner. Terima kasih. Ini kalau yang mau pesen kartunya. Sotonya pas banget pinggir kali ini guys, pinggir kali. Ini mobil Bose guys. Aduh, boys banget guys. Boys.
Nomor 2, Dapil 1 Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dari Partai Gerindra, guys, jangan lupa. Wah, aduh, luar biasa. Nyonya juga jangan lupa, guys, nyonya nomor urut 2 juga. Dapil Garut, guys, Dapil Garut. Ternyata warga atau masyarakat Surabaya sudah hafal nomor urutnya Bose, padahal mau aku kasih tahu, guys, ternyata sudah pada hafal. Aduh, Surabaya, guys, Surabaya. Sahabat lama tapi nggak pernah ketemu. Oh iya. Sahabat lama, guys. Ganjaris. Iya. Iya, Ganjaris. Rambutnya putih, soalnya. Tapi milih presidennya Ganjar tadi. Loh, jenenge Ganjar. Iya, orang. Tapi terlali. Anggota dewan yang macam. Oke, Bro. Waduh, luar biasa. Salaman sih, nyoblose Ganjar. Dapilnya apa DPR RI-nya pilih Ahmad Dhani dari Dapil 1 Kota Surabaya dan Sidoarjo, guys. Amin, 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 amin. Amin. Luar biasa, bersahabat Suroboyoan, guys, Suroboyo. Bose sama Ganjaris. Rambutnya pakai sampo apa, Mbak? Panjang. Samponya. Sampo. Biar agak panjang. Ganjaris duduk bareng, guys. Pesta rakyat ya, Pak, ya. Pokoknya pesta rakyat. Jangan lupa, guys, sotonya jam Jalan Imam Bonjol nomor 6 Surabaya, soto pinggir kali. Jangan lupa, Pak, nomor urut 2, Pak. Dapil Surabaya Sidoarjo. Dua. Aduh, makasih ya, Pak, ya. Aduh. Ya, Pak. Boys, guys, mobilnya boys. Ya, heritage. Bose ikut sama teman SMP, guys, nostalgia dulu ngajak nyonya. Alhamdulillah, guys, sarapan sudah selesai ya. Pak Yayat tadi udah, aman, udah. Kalau Pak Yayat masih kenyang tadi sarapannya di Hotel Bumi Surabaya, iya, ya, Pak, ya. Pagi-pagi breakfast ya. Oke, uang makan lancar ya, Pak, lancar, ya. Lancar banget, ya, aman pokoknya. Aman. Pak, kata bos, pesan bos, jangan sering mainan aplikasi. Alhamdulillah enggak. Enggak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Aman. Tapi berarti pernah ya, Pak, ya? Enggak ya, waktu muda enggak tahu maksudnya kan... aplikasi yang bagus-bagus itu, oh, Pak. Iya, bukan, iya. Aplikasi yang depannya M itu bukan, iya. Aplikasi game maksudnya. Oh iya, game ya, sering ya, buka kadang-kadang. Aplikasi yang depannya M juga, iya. Oke deh, Pak, ya, makasih ya, Pak, ya. Ya, oke, lanjut lagi, guys, menuju rumah Ahmad Dhani, guys. Ingat, bukan rumah kemenangan, tapi rumah Ahmad Dhani. Monggo, untuk siapa aja yang mau mampir. Di situ semacam kayak rumah seni dan budaya, komplit semua ada, guys. Banyak berbagai komunitas juga di situ, guys. Di sana juga ada tempat ngopi, tak ada angkringan, ada warung rawon, dan lain-lain, guys. Pokoknya asik sana. Monggo untuk yang di daerah
Surabaya dan Sidoarjo bisa mampir di rumah Ahmad Dhani, guys. Rumah Ahmad Dhani yang ada di Surabaya. Alhamdulillah, guys, sudah sampai rumah Ahmad Dhani. Ini nomornya 19, guys. Rumah Ahmad Dhani, rumah seni dan budaya dan semua, guys, pokoknya ada di sini, guys. Monggo untuk warga Surabaya dan sekitarnya dan Sidoarjo, guys, bisa mampir di rumah Ahmad Dhani, guys. Di sini kalau malam banyak nongkrong komunitas, dari berbagai komunitas, guys. Kemarin saya pernah lihat ada komunitas seni dan budaya ada pertunjukan di sini, guys. Bose, guys, bose. Sudah sampai, guys. Alhamdulillah sudah sampai. Sudah sampai. Belum tahu. Mois, guys, rumahnya Mois, rumah zaman Belanda ini, guys. Rumah tua. Kalau dilihat dari cat dan batanya ini jelas ini rumah, jelas ini rumah tua, bukan STW lagi, guys. Tua ini, rumah tua. Waduh, nyaman sekali, guys. Monggo nongkrong sini, guys, monggo. Rumah Ahmad Dhani. Sudah terpasang AC, guys, sudah terpasang. Mau diganti Bose biar warga Surabaya dan Sidoarjo nyaman nongkrong sini, guys. Ini adalah rumah Ahmad Dhani. Ingat, guys, rumah Ahmad Dhani bukan rumah kemenangan. Bukan jalan bebasnya grafik yang bukan. Tapi rumah Pak Dhani sebetulnya gitu. Monggo balak. Rumah Ahmad Dhani. Rumah Ahmad Dhani. RSPAD, rumah spesial Ahmad Dhani. RSPAD, rumah spesial Ahmad Dhani, guys. Monggo untuk Baladewa, warga Surabaya, Sidoarjo, monggo mampir. Di sini terpantau, guys, sudah banyak kegiatan seni dan budaya, guys. Banyak pertunjukan dari berbagai komunitas di sini. Untuk kamu yang di luar seni budaya juga monggo bisa di sini, guys. RSPAD, guys. RSPAD Surabaya. Waduh, terpantau bangunannya tua, guys. Tua ini. Dipastikan tua, bukan STW ini. Tua. Di sini juga nyaman, guys, untuk kamu yang mau ngopi, untuk yang mau makan. Sini juga banyak jajanan, harganya murah tapi nggak murahan, guys. Biar kamu nongkrongnya nyaman. Monggo mampir-mampir di rumah Ahmad Dhani, RSPAD, rumah spesial Ahmad Dhani. Lanjut lagi, guys, lanjut lagi.